السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد حضرات المحترمين والمحترمات para undangan kanca-kanca sahabat-sahabat sekalian yang bini matura sedaya tanggi bini Alhamdulillah fatin bisa bersua mojelasah wajah dengan saudara sekalian di suri siang ini Nika beda matura bahasa matura ngartehi Alhamdulillah Akatan Tretan Seneka Jemaah Masjid Madinah Betul kau Ingin sakoni ajalah Tentang Islam Bukan bagian dari ajaran agama Melainkan napahi Bentuk postur dari agama ini seperti apa Secara umum namun sebelum epon betul-betul ajalah sakin bahawa Islam ini bagai bagaikan kendaraan untuk keselamatan kita bukan hanya di dunia tapi sampai ke alam berikutnya karena enam alam semua milik Allah sebelum manusia dikandung oleh ibu empat bulan itu sudah ada alam sebelumnya yang disebut dengan alam rahim empat bulan dalam kandungan atau 120 hari roh itu dimasukkan ke ini ke alam rahim untuk hidup di alam dunia sekarang setelah alam ini nanti kita melanjutkan perjalanan ke alam berzah atau alam kubur habis itu nanti terjadi kiamat kubro, kiamat besar, totalis, totalitas jagat raya ini akan habis dan kita hidup di alam baru disebut dengan alam mahsyar itu amal ditimbang dan apa yang kita lakukan sekarang tergambar nanti ketika kita hidup kembali habis itu setelah ditimbang ada jembatan ke surga di bawah neraka terakhir kita akan hidup di alam akhirat. Itu nanti tempatnya hanya dua, Bapak. Ke surga, ke neraka. Kendaraannya sekarang. Semua alam lima ini pemiliknya satu. Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bukan baru. Islam ini turun kepada nabi 20 apa 124 nabi 124 nabi yang jadi rasul 313 rasul yang wajib kita hafal kalau bisa imani yang ada di Al-Qur'an 25 rasul yang terakhir nabi dan rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita ya bisa ya saya kesulitan karena belum paham ini dari mana dari mana ternyata beda matu alhamdulillah ya Islam ini agama tauhid tauhid ini dari bahasa Arab yakni apa ya situng Monsitung berdua empat Tunggal Agama tunggal Tuhannya satu Nabinya satu Nabi kita satu kiblatnya juga satu Agamanya satu Ini agama bukan produk manusia Tapi berasal dari Allah Yang sudah saya jelaskan tadi Turun sejak dulu Meliaran tahun mungkin dulu Gitu Sampai yang terakhir, turun ke kita, dan Alhamdulillah, sekarang dibukukan. Jadi, agama datang dari Allah, ajaran di dalamnya murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat dalam agama hanya kepada yang satu, taat dalam agama hanya kepada yang satu, Allah Subhanahu. Taat kepada Rasul diperintah oleh yang satu tadi Andaikan Allah tidak memerintah kita taat kepada Rasul Tidak perlu taat Jadi taat dalam agama taat kepada Allah Namanya satu tunggal itu tadi Taat dalam agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taat kepada Rasul karena atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Menurut sejarahnya Sejarahnya Islam ini begitu ditinggalkan oleh Rasul pembawa wahyu Kan dari dulu bawa wahyu Katakanlah Rasul yang pertama dulu Nabi Nuh Dulu sahadatnya begini Pak Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna nohan Rasulullah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Aku bersaksi bahwa Nuh putusan Allah Terus ke belakang-belakang sampai terakhir sekarang Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Ini jangan diserupakan dan jangan dipisahkan Ratuhan hanya Allah, rasul itu manusia. Jangan diserupakan dalam zat dan sifat, dan jangan dipisahkan dalam iman dan taat. Belum paham ya? Belum paham ya? Kan kita manusia, bagaimana bisa taat kepada Tuhan? Tuhan gak bisa dilihat, gak bisa diraba, suaranya gak bisa didengar kita gitu kan ya, ha, tapi kita harus taat ke Allah. Ha, lalu Allah menciptakan atau mengangkat seorang manusia sama dengan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada yang satu itu ikutilah Muhammad itu. Makanya jangan dipisah kalau ingin taat ke Allah ikuti Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syahadat tadi jangan diserupakan jangan disamakan Allah dengan Rasul tetapi jangan dipisahkan dalam iman dan taat tapi sebelum tadi saya katakan tadi menurut sejarah begitu Rasul yang membawa ajaran dari Allah itu meninggal dunia dari dulu meninggalkan Ubat begitu lama, lambat laun ajaran agamanya terkubur, Pak. Bercampur dengan tradisi budaya. Dalam sejarah kan ada Rasulullah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun dia? Ya? 13 tahun. Padahal jarak dari nabi rasul sebelumnya Isa alaihissalam 579 tahun 500 tahun di Mekah Rasulullah Muhammad yang disebut dengan wa ala hulukin adim. orang yang paling dipercaya di Mekah itu sebagai al amin ahlaknya luar biasa 13 tahun gak laku padahal yang namanya Nabi itu mata rantai dari Tuhan yang satu diutus oleh Allah yang sama. Kenapa di Mekah tidak dipercaya? Dianggap sebagai orang gila, pemecah belah, agama baru, tukang sihir. Ini tadi yang saya katakan, begitu Rasul membawa agama ini meninggalkan umat kacau lagi agama ini. Bercampur dengan tradisi budaya. Mana ajaran agama yang murni dari Allah? Mana yang budaya dikabur? Sekarang jarak dari Rasulullah kepada kita 1.400. Bapak biar apa? Mulai membayangkan. Ui. Oh ya, jadi sekarang ini memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Di masyarakat tuh banyak amalan-amalan yang sebenarnya tidak nyambung ke Rasulullah. Budaya. Bahkan Rasul pembawa wahyu itu dianggap membawa ajaran baru. Ajaran Nabi Isa sudah kehilangan jejaknya. Rasulullah kepada kita berapa? 1443 tahun. Subhanallah. Maka Rasul sudah mengatakan wanti-wanti dulu itu masih ada Rasulullah innal islama bada'a wariban wa sayaudu wariban kama bada'a Islam ini mula-mula datang di Mekah asing, enggak ada orang kenal ada orang oning agama Nabi Isa lah tak ada sebeda tradisi warisan kalau lewat jenis kan kadang-kadang gula lahir nomor orang tua Islam ialah Islam yang diamalkan ini nyambung ke Nabi apa tidak tak tahu tak nikah ini Mekah lah tak kenal Nabi ada bukla Islam mula-mula turun di Mekah wariban asing kepada penduduk Mekah Wah, saya all kelak akan kembali menjadi asing kembali. Mungkin ya, deki terang aki on lawanan, Tetapi banyak pancing Deki deki. Atanya tak langko atanya deki maksudnya supaya oneng napa masalah. saya bisa bantu bihulai jelas Nah, deki lastare magrib ya, lastare sholat ya, setelah solat gak ngerti bahasa Madura. Habis maghrib nanti tanya jawab sesi tanya jawab mungkin penjelasan toh tak <tuh> maturnya tak kenapa, apa kalau begini kiai ungkuan kisah <tuh> kaya ngaji lah sakina ngajek de agama se, se se lor se se asli lah se asli wasanya uh. untuk riban kelak akan kembali asing mungkin ni asing le artinya zaman jahiliyah di masa Rasulullah akan berulang kembali. Okay. Berulang kembali. Wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayatu fi juhriya. Namun Islam akan kembali berjaya keasliannya tetap di dua masjid. Makkah, Madinah. Nikah Rasulullah ada bu, Islam itu asing di mana-mana sudah campur baur banyak orang agama-agama oplosan -agama. oplosan campur bensin Bik solar <tipul> tapi Islam pagi tetap keasliannya di dua masjid Mekah Madi Rasulullah lahir di Mekah wafat di Madinah mungkin lah nega tak mulai nega Makin Mekah Madinah Eko cak wahe Bi aliran ses Sat -nikl. Se asli Nabi aja Min Mekah Madinah ini Sampai jejel tak entar pagi pak Tak bisa masuk Saking soce nekese Asolat di Masjid Nabawi Oleh saibuh Sekali sholat kualitasnya bukan bitok Bani bi ada ki ke Mekah malu apa jang boleh banyak kele. Saebu di Madinah. E Mekah 100000. Bedareng Madura ke Mekah karena ampon apa nyamana. Fitnah Wahabi ni ke masuk ke aliran sesat bukan Islam yang murni yang asli pas ke Mekah. Tak asolat Pak, di Masjid Haram, asolat di hotel. Ongku ni ya. Berempat juta pak tade ni. Satu ebu itu nak aki. ada hotel. Mana hotel pak? Situ koros. <laughs> Dah je hotel? hotel. Padi kinto. Salatun bi masjidi hada bi alfi salatin bi masjwa. Kula mada pak kinto dasar Dabudan Nabi ada sar dari Al-Quran Situng sholat Itang masjid Ria Masjid Nabawi Berbanding Saibu sholat Atau saibu kualitas le, emas nih Emas Sagram Tapi kadang emas Bisa emas napa Pak Le Pak Le Kor Karat Ada nih kan nih Sholat satu sholat bisa satu ebu karat seandainya ini benih bitong ini kualitas menoreng di itu ada ada bersih tapi orang yang gelap, tak sholat ke masjid pola anak imam kayak tanya yakin wahabi ini apa tak tahu kiri-kiri ada remah tak tahu Kocang, saya nyamah wahabi aja jeng -jeng jenggotan, Hei. Jenggotan kinto perintahnya Nabi berarti syariat dari Allah. Kosus sawarip wa liha Maka gula beri ke gentengan pak. Keng pola pagi keratu ke Allah. Kan kita akan kembali ke Allah. Keng Oh kocang menandu dia. Tak wahabi dia. Cirina tanya aki. nabi lamba sahabat lamba amolota apa panja. ya nyje cek yang nur aji inilah keasingan agama Islam neka asing agama Islam neka alhamdulillah masjid nama nama dina. keng sholat ya tetap situ he mon berjemaah oleh betala betalek kor neka betalek kor karat Segemi atau kor karat berjemaah eh. Maka ini kau boleh panjang dengan Yuji bi Allah Mulai makan sampai dekat hati ke lomor Yuji Setiap ujian berada setat finish Setat finish Ini kasi banyak membagian reng madura Ampo ujian ada setat Maka mati ekoburan ke pentak surah doa Berada Eko eh, puran orang yang surat doa Cereng orang yang mati Orang yang mati ini Mandi lo bisa pandiin Akalampi lo bisa bungkos Kau kuburan lo bisa yosok Pas surat doa Hah? <laughs> bisa ha? <laughs> Sini kan nih orang ujian Odi kento Belik Mon lage umur 14 tahun bini bisa sangang tahun pokok dateng bulan ini kesetat mon kilo de pak omor velik taitoles ada buku ada rapot rufi al kolam an salasin ini catatan malaikat senoles amal tusah, ben genceren diangkat belum ditulis orang telok nikah anil majnun al al bu ala aklihi hatta yufiko orang gila kan lo normal lo masuk setat nih ya. sampai sadar anin naim hatta sakito orang tedung bodoh orang tedung macam yosin lo cer orang tedung apa suan lo tuh sa cak orang tedung akal ada ane sobi hatta yah talima nak kanak gini Omor belung tahun sampai sepuluh tahun kilo dapat setat tak itoles mon poternya pancen dengan apa jeng tak ikencer apa sa tak ikencer ngecok tak tusa nyabung tak tusa mon ki de setat keng mon ring tuan ngalate ke masjid an angki solat jumat saya lagi kenceran dengan setpona, ya. Kilo ada setat, Ampun dia pak setat Makin itu oleh Ibu kak Bada anak catatan hidup kita seperti ini kan? 24 jam umur kita di sini ada kolom Kolom 5 Salat subuh Salat duhur asar marib isak subuh Kolom Setiap hari dibuka gini pak kosong setiap pagi kosong diisi sholat tidak diisi tetap ini berjalan kalau sudah masuk balik balik ini masuk setan diisi dak dia sini insan ing kalau sudah meninggal masuk finish putus amalannya ini ditutup silahkan yang mau nggak sholat silahkan tapi di sini catatan tetap ini kembali ke orangnya kelak ini namanya rapot kehidupan bisa ya jadi sholat kebutuhan kita pasti kembali ke kita dan ini usia kita berjalan terus kita hidup ini bagaikan pulang dari Jakarta orang ke dari Lumajang benih Madura asli lahir ilo Lumajang dari Jakarta peleban di tengah perjalanan ada rest area tempat istirahat mau pulang ke Lumajang tempat kita sekarang di rest area nih mau pulang kalau kita sibuk semua tenaga dan harta kita dihabiskan di tempat es ketika pulang ke Lumajang tidak membawa apa-apa. Kalau di dunia kita sibuk dengan duniawi membangun, berteman, berkelakar, ya, semua dihabiskan, tidak sholat, tidak bersedekah, tidak zakat, kita ini habis waktunya pulang enggak membawa apa-apa. Bangunan yang megah kita tinggalkan, istri yang cantik kita tinggalkan. Istri yang cantik ya, <laughs> kita tinggalkan. Semua ditinggalkan. Membawa ini saja. Setelah meninggal dunia, ing koto amaluhu ilamin salasin. Maka jangan mengharap doa ke orang kubur. Salah besar ketika meninggal dunia ing koto amaluhu ilamin salasin putus amalnya kecuali tiga sedekah jariyah sedekah jariyah sedekah yang manfaatnya berjalan di dunia karena tempat beramal di dunia ini terus ilmu ilmu yang diamalkan orang lain di dunia walaupun orang yang sudah meninggal berjalan terus saya mengharapkan yang ini, yang ketiga wala’din solihin olah. Bisa paham dulu ya. Jadi ini, jadi kebutuhan kita seperti ini. Karena sholat ini kita bermauk kuta sholat ini sudah ditetapkan waktunya. Sholat ini pak, ya waktunya harus tepat. Caranya harus cocok yang dipraktekkan Nabi. Jumlahnya harus lengkap. Kalau enggak, orang nggak paham ini biasanya gini. Ini masih muda mau sholat. Kelak kalau sudah tua kita mau sholat. Hilang pak berapa lemper saya tadi dia. Karecok koncong engki eh, dikatutup nih Ada esena tak bisa esen ya sering lain. Setiap orang situ. Wallakad tumuna kama awal barro. kau akan datang kepadaku kata Allah Kau akan datang mati kepadaku satu persatu anak tidak bisa membantu orang tua orang tua tidak bisa membantu anak Sekarang kembali ke agama tauhid ada tauhid yang membagi tiga macam tauhid rububiyah tauhid uluhiyah asma dan, dan sifat saya membaginya biar tidak diolok-olok orang biasanya kalau tiga tri tauhid trinitas katanya saya membagi tauhid hanya dua, enggak sulit dua. Tauhid dalam akidah, tauhid dalam ibadah. Ini saja. Atau iman rububiyah dan iman uluhiyah. Saya tanya Bapak-bapak sekalian ya. Anda sudah muslim kan ya? Tuhannya berapa? Tuhannya berapa? Kan hanya Allah kan? Tuhannya hanya apa? Oh Ya pegang itu. Kalau sudah bertuhan kepada Allah, jangan dikacaukan sifatnya dengan sifat yang lain. Karena selain Allah itu makhluk. Coba Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat khusus makhluk cuma sifat khusus. Jangan memberi sifat kepada makhluk dengan sifat yang layak atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya percaya ada orang yang tahu hal waib secara mandiri kalau bapak-bapak sekalian percaya ada orang yang mengetahui hal waib secara mandiri biasanya orang Madura tergoda dengan ini Itu karena kena bikin nega biasa tak oleh saya nega nega mentero bertau sebab nega saya pada Allah Allah ada orang yang hal waib kecuali Allah keng beda orang tertentu walina Allah saya solat sampurna fardona etambah et sonat sonat. mereka walin Allah Allah di amano wakano ya takun mereka orang walin Allah walin Allah kadang-kadang menadabu tajem sesuai dengan takdir Allah bukan tahu ada ekor quran kul cool la ya'lamu sama fis wal ardil waiba illallah katakan Muhammad tidak ada yang tahu hal waib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah ini kepernyataan dari Allah Namun membeda orang yang tahu barang waib berarti isai pati pada Allah tak kaya ini, kacau maka tahu kita rosak dekik Yang kedua, sebab seni kau pak, tahu orang waib dana secara mandiri kecuali dibantu jin lain. Cuma jin itu terbatas tentang nama orang, alamat orang dia tahu, tapi masalah masa depan orang tidak tahu jin itu. Jin sama dengan manusia hanya bedanya tidak bisa dilihat. Kalau orang tahu hal waib secara mandiri, dia tidak akan pernah sakit. Bodoh orang lo belum sakit. Tak mungkin kan? Kan paling tak kok kesakit kan? Ada yang tahu berang mau kilo sakit penyakit lo tahu? Ben Kan tak mungkin. Tak pernah rogi, tak pernah sakit, tak pernah kecelakaan. Kilo kecelakaan itu muka ada. Ada kan orang senikah ada Senikah jadi kibur tegas dari ayat tidak ada yang tahu hal waib secara mandiri kecuali di langit dan di bumi malaikat termasuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sepati selain Allah kelaban sepat aw. Allah. Jangan percaya ada benda keramat benda yang dikeramatkan. Selok lah selok, eh sabu selok. Rek matu ya nak gula. Cek oning ya. Ini cincin bertuah. Kalau pegang ini bisa selamat dari terbakar, kemalingan, lancar rezeki, katakan gitu. Siapa yang menjatah rezeki kita? Allah. Siapa yang melindungi kita dari mara bahaya musibah? Allah. Sekarang dikasihkan sifat ini, ini namanya mengacaukan sifat Allah. Syirik katanya Pak, berlawanan dengan tauhid. Nanti orang bisa bertuhan ke ini tanpa disadari pakai ini buat jualan di pasar, ya kan? rezekinya lancar, nggak mengharap ke Allah tapi ini. Padahal ini batu gunung diasah ikeng se batu gunung eh pandi an ah, cek gendeng <guluh> Cuk dung, gendeng gendeng Orang Islam harus cerdas. Allah ini jangan dikacaukan saya pada. Wangi, ada nikah. Mon minta kento minta lain boleh pak. mungkin kiai lain boleh. boleh. nyona nyona aji sambian. Nikah lagi. nyona aman selamat kiai. Mereka maturin nikah asor banan. Benda kiai, benda cukon Kadang pada di pontuk Keng cukon Abian cimat Sapu Saja orang keneng musibah beri cimat Saya ingat kiai sampai ancak pertaja ke nikah Setuju dari Allah Abri nikah Setuju dari Allah, saya yakin Setuju saya beri al Keng sebab kita Ampau mereng senika? Hah? enggak ya Enggak pernah minta sama kiai yang jadi dukun jangan yakin ke ini ini benda yakinlah kepada Allah cuma sebab ini takdir Allah datang nikah si alasan boleh <laughs> si alasan boleh mau nikah Berarti ini kegebay alat kangkui ngumpan Allah. Allah ibri perni. Kan sini kan, ini kantongnya bi gula. Cepon mana jualan laris kantongnya. Gula mengharapkan Allah kan? Dengan ini. Jadi Allah didekati, diiming-imingi, dipancing. Ibu ini ngangkui benda ma. Allah berarti isepati, isepati ma. Makhluk tak tale. Pokoknya saya nyama benda mati lah percaya. Mentero murni atau Tauhid Pon kipuruk dua dua sah si. Nyepati makhluk kelaban sepat Allah syirik. Nyipati Allah kelaban sepat makhluk si syirik. kan pada dua. neka sepat. Sekarang sikap yang disebut dengan iman uluhiyah bukan tauhid jadi iman itu harus mencakup dua ini iman secara rububiyah iman secara uluhiyah baru bertauhid iman rububiyah saja belum bertauhid kita semua beriman kepada Allah belum bertauhid kalau dalam sikap kita tidak mengesahkan Allah. Ibadah. Nah. sikapku ibadah. Gampang gaduan yang dua. Ini cuma pembagian ilmiah so Bagi telok, bagi dua ada persoalan. king untuk memudahkan, biar simpel. Maka ibadah. Diburukan dua he. Sepat dua. Makhluk sepati sepada Allah. Allah sepati sepati apa? Mangken ibadah dua juga. Harapan dan taat harus ke Allah. Semak di Gunung Semiru Ih, semak ini. Ah, biasana boleh tempat-tempat angker. Nah, bedewang sit de teng. neka montro amane kento kotu nyembeli kambing e pasange sesaji atau betumbal bedi nah tempat angker oh, bisa Tempat angker, katakanlah membuat bangunan sesuatu bangunan sering-sering terkena bencana lalu diadakan korban di situ itu ketika menyembelih harapannya kemana bukan ke Allah bukan ke Allah tapi ke itu yang di yang jaga di sini ya kan nikah sembelih pak haram pak haram Berarti apa Sembelian itu ibadah Begini aja dulu Ibadah ini ada tiga unsur Dalam ibadah Satu ada keyakinan Dua ada harapan Tiga ada Ketaatan Atau Ketaatan dulu harapan belakang bisa Ada keyakinan Ketaatan harapan, kenapa Anda sholat? Iya, sebab sholat ini diperintah. Kalau nggak sholat, kita dapat dosa, dan sholat ini sudah ada kolom-kolomnya. Lima, katakan gitu ya. Ini kan keyakinan, ada informasi ilmu. Ini tadi informasi di dalamnya, ada informasi tentang janji atau ancaman harus berasal dari Allah. Kemudian karena ada janji atau ancaman, kalau nggak sholat gimana? Ya neraka, berdosa ini ancaman. Kalau sholat dapat pahala, poin di sini akan ditulis. Dan kelak yang ditanya pertama kali sholat, ada janji, ada ancaman. Ini disebut dengan akidah. Akidah akidah itu jangan diterima kecuali ada dalil Quran dan hadis. Sebab harus dipastikan akidah itu datang dari al Allah. Sekarang tumbal tadi. Dari mana itu adanya ancaman dari dat waib? Yo ya, orang mimpi, amin mimpi. mimpi tak bisa. Eh compok nih ketretan, bodo pujuk. Tiap tahun bi orang ibri tumbal Holan. Pujuk kento. Pola nak asal p. Bi orang lain saya tak setuju nggak boleh boleh. Njok dateng kang kok kok peki ya. Soro ambuin, ambuin. Ceng pada mempe. Kan ada dalil mereka. Jadi karena di dalam informasi tadi ada janji dan atau ancaman maka orang mentaati ditaati kenapa ditaati karena ada harapan mudah-mudahan yang dijanjikan kita dapat atau yang diancamkan kita terhindar ini kalau proses tiga ini keyakinan ketaatan harapan bersatu dalam proses namanya ibadah secara umum cerna gelu, cerna gelu. Gelak sepat, makin sikap. Kita asolat, asolat. Mi asolat ke eh, sengkok ria, ibengkok, e e ikut apa tak mer masjid lo asolat di remah ika e tela orang di remah kok tapi ku asolat terus kata tela bi orang nega <laughs> saumpama keng saumpama asolat kan tapi harapan keseran nih kak. harapan keseran kau kau orang harapan beri ke Allah mengkau Allah tak perlu dek nikah. engkau orang karena perintah Allah Kok boleh ngarap ke Allah taat ke Allah bagus jadi menibadah harapan taat atau taat dan harapan murni harus ke baru bertauhid nih Harapan ke Allah, taat ke Allah. Contohnya taat ke Allah kini kan saya perintah ngangkui dalil. Menlo mentak taat ke Allah seni pak? dengan sarang orang guru nalah kiai lah. Orang Maturi biasa berdekiai nih kan? ya cong beca cong ben bektoh kake lancar rezeki ben mare sopu baca kul huwallahu ahad atau besolawat banyak pak polotung katina pemik maca pak polotung ya lebo celah rezeki kena lancar kan. Benda dia lila apa tak ada. Ya ada kengri kelancar. Hmm. Wahi amal lagi Nikah maka ngarep ke Allah Saya baca dari Allah Kulhu dari Allah di Quran Ngarep ke Allah Tapi saya tak ada benih om. Karena dalam agama tidak ada 41 itu Eka Lakar berat odi oh oh. sering panjenengan kentok harus sering mengikuti kajian-kajian tambah ini kan hanya sekali nih kan Sebab kita ini hidup di alam materi Alam benda ini Sementara kita yang yang disuruh cari adalah nilai Kenceran tu sa Kenceran tu ada artena Kenceran apa? Tak ikresa, tak acen, tak manis, tak nilai kebeli Sebisa kebeli kan besek kan uji ne berat makin. Siapa saya percaya? Nah, ngerti? Nang Islam kau le bekal aki alam materi masuk ke alam nilai, alam kubur, alam masar, alam akhirat nilai. Kita hidup dengan nilai, dosa dan pahala. Suruh mencari sekarang. Sementara yang sekarang dibutuhkan dan kita berinteraksi selalu dengan benda sepeda motor, PC, ngakan kan kan? berat kan pahala tidak ada artinya nggak cari pahala nggak apa-apa kan yang penting makan nah iya tapi nanti alami akan terbalik contohnya seperti kita ini dipastikan kita akan pulang ke Mekah, pulang ke Malaysia. Di sana uang yang apa yang berlaku ringgit kalau di Mekah real. Sekarang suruh cari real, suruh cari ringgit. Sebab di sana nggak ada tempat berusaha lagi, katakan begitu. Lihat menoreng lo pikir lanceng untuk apa? Tapi dikit pun berdiri sang. Kan dia nikah. Dia tidak nikah nika mungkin. Lakar berapa? Tengki. Tak nyari rasara. orang yang tak ngaji sendiri itu. Mencari nilai di alam materi. Sementara alam mungkin semakin Rasulullah Mbak ada bu kan. Inna mimma akhafu alaikum ma alaikum min zahrati dunya wa termasuk yang aku khawatirkan atas kalian umatku kelak ketika Allah membuka kemakmuran dunia ini, deh, ini kan bertentangan dengan naluri manusia manusia ingin kaya ingin makmur tapi rasulullah khawatir saya khawatir kelak ketika Allah membukakan kemakmuran dunia. Sekarang ini mulai dibuka, Pak. Contohnya saya entok gampangan. Pancen dengan kedua raji banyak andi bini ki, ini, ini. bini nak kayak tabu rembiah, soro mele obat ke kota, masuk ke mall, ngeding seforong, ngatela seporong bau nak masakan macam-macam bagi ingat akan bini nasi sakit ada yang tak bengkona pada to, okay. bisa paham ki kento? kita sekarang suruh cari pahala pahala tidak ada artinya tidak bermanfaat apa-apa di sini di sini yang bermanfaat adalah garam kalau di kita cicipi bisa hasil gula, manis, sepeda motor bisa dipakai, minum bisa, di kan gitu sekarang. Pahala apa pahala? Soro nyare tampe, bini nasake, cuma masuk ke kota, ke mall, ngerti mall ki? Allah ngerti ki, soalnya yang oh. dapat emang di kota ini kebude pasar serba serba ada dolum Nyemunyian, oh tahun tahun ini contohnya hei apa gitu? ke kota lah kon banyak lampu macam-macam monina orang salon macam-macam orang yang masak macam-macam sini gitu. kele ini bisa menggoda mata dan telinga kita hidung kita ikut dekapi sementara andi tugas seronya nyari obat banyak kalau pai pak Kipur ini kan? gembar sajen maju dunia sajen melalaikan manusia bukan banyak lupa makin makanya mulai kiki ini naku HP sepeda motor ini lalai untuk apa Solat jong, apa solat itu kuno bisa seni ke pagi dunia semakin semarak manusia semakin dilalaikan karena memang dirasakan langsung. Dunia dirasakan langsung. Dan kita butuhkan. Siapa yang tidak butuh? Maka Islam bukan arti makmur. Tapi manusia sangat lemah menghadapi kemakmuran. Panjenengan kita soki mungkin. Monso kita akan ngaji kinto. Makin benar. Engki. Pada ini kan Pulang melarat alindungi masjid. Seingnya. Ini Nabi sudah mewanti-wanti. Kelak aku khawatir ketika makmur dunia dibuka oleh Allah. Nika. Mungkin ini mulai. Mana bisa saya compok gitu. Jolon mulus. Kendaraan bagus. Lampu makin listrik. Aing tak perlu ngangkok Nyaman keng. Dak Tapi apa yang bikin to gitu? Narkoba masuk pak komunikasi kemana-mana bisa, pergaulan bebas. Ada orang yang kelangker, mondimin kita gitu, suri kadang mangket kelangker. Nah karena iba Quran seneka, di ngaco aing compong eh, guru na ngaji pak. Mangkin anak orang mangkin, ceng obu pote, eh, apa? Obu jalan eh merah. Mun lamba obu merah gitu dak rumah sih celeng atau dus semerah. Kan berarti latak temu dak remana. Ada atau junaudi kento masa depan.